Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Nah, hari ini aku akan mengajak kalian itu menikmati alam sekitaran Hong Kong. Tempatnya ini wisata Hong Kong, Great Pool Waterfall, yaitu air terjun yang ada di Hong Kong. Jadi yang lembur, semangat, semoga dapat ampaunya banyak. Terus perjalanan saya hari ini ya teman-teman, yang suka sama vlog aku kalian jangan buat like, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Nah, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Miss R, silahkan kalian tekan tombol notifikasinya. Oke, let's go. Nah, di sini aku tidak lupa menyertakan router-routernya, siapa tahu teman-temanku yang ada di Hong Kong sekarang bisa kesini, dan yang belum tahu routernya kan kalian bisa mengikuti perjalananku hari ini dari awal sampai selesai. Thank you.
Hello. No. Jadi sekarang aku sudah berada di air terjun yang ada di mana di Taipo Market. Tapi ini cara nyarinya tadi susah banget karena mungkin itu selalu sedikit pendatang atau gimana, aku nggak tahu, karena apa berliku-liku jalannya. Nah, aku melewati apa bebatuan-bebatuan kayak gini, tapi karena aku tidak memakai sepatu yang buat hiking, jadi aku buat wanti-wanti karena licin gitu. Dan ternyata airnya nggak terlalu tinggi di sini, ya nggak apa-apa. Yang penting aku kepengen banget datang ke sini sudah lama, karena katanya sih ini air terjun pengantin, tapi kok air terjunnya itu kecil banget dan air di bawahnya itu kayak bukan air terjun gitu.
karena tangganya sedikit teman-teman, jadi aku capek. Jadi thank you ya yang sudah nonton vlog aku ini sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu, rezeki kalian lancar, segala urusan kalian itu dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Semoga doaku didengar ya sama Allah. Tangga ini yang buat aku nyesek, tapi harus semangat. Ya udah. Mungkin videonya aku tutup ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Jangan bosan-bosan buat nonton vlog aku ini. Karena apa ya? Karena akan mengajak kalian itu jalan-jalan terus di tempat wisata. Di tempat wisata di Hong Kong. Mumpung aku lagi ada di Hong Kong, kalian boleh request wisata apa yang kalian mau. Mumpung aku lagi di Hong Kong, mungkin hanya ini tahun terakhir aku berada di Hong Kong, jadi aku pengen menjelajah Hong Kong. Tempat-tempat wisata mana aja yang ada di Hong Kong. Jadi aku pengen banget apa? Mumpung waktuku ini cuman tahun ini aja di sini, aku pengen apa? Goncang-goncang kota Hong Kong. Oke, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Salam sukses dari aku Miss R. Bye-bye. Nah. See you.